Halo telu. Sugeng dalu. Kulo wano lagi milih-milih batik. Saiki batik tulis. Hargane piro? Yang saya pakai 1.500.000. Di rumah batik. Iki batik tulis. Apa ini namanya? Abang-abang, ini motif kombinasi batik tulis. Harganya sih 500.000. Bedanya dari batik tulis sama-sama ada puring. Kalau yang ini printing. Ini yang tak punya ada. Yang lagi online siapa ini? Tadi ini 225.000. Yang punya toko. Wanmo. Sugeng dalu. Malam ini belanja kaos murmer dan mutu terjamin. Masih bersama Masa Wanmo dan kita di lapaknya Mas Warno Ndut di Bodioboro depan Hamzah Batik. Hamzah Batik aromanya terasa sampai sini. Tapi Mas Warno punya bandrol dewe, tidak bisa diganggu gugat. Lihat ini bandrol Mas Warno. Ini ada warna lain. Api. Ada warna lain. Yang L. Larang. Mari kita pilih. Tara, kita sudah sampai keraton. Kita nyampe di jam 8.25 dan keraton masih tutup. Itu ada bapak-bapak dan bule berpakaian Jawa. Harga karcis kita dari Medan misalnya 25.000. berikut izin foto-foto di dalam. Ini sebentar Pak, 25.000 ya. Iya. Dari Medannya di mana Mas? Di Setiabudi Bu. Setiabudi. Ini dilayani dengan ibu-ibu Jawa sekali, lembut sekali. Sama yang luar Medan atau luar luar Medan, yang Jawa ada bapak-bapak itu, si bapak yang melayani. Masya Allah, sangat misteri. Makasih Bu E. Yuk, kita masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita sudah berada di kediaman. Itu ada ya apa? Ya kita sehat ya. Ya. Dan saya masih harus memimpin dua anggota saya yang soleh. You can see he is Datuk Panglima Kumbang. And you can see like the Darul Arkam before Mr. Marsha. Dan di dalam itu banyak turis mancanegara dari Malaysia. Cerit. Cing. Oke. Oke, kita nikmati perjalanan ini. Kita masih berada di sisi dalam. Oke. Cekidot. Kita barusan berkunjung ke bubur bayi sehati di Kulon Progo ya Mas? Iya. Miliknya Mas Agus. Luar biasa. Ini mini office-nya bisa dilihat. Mini office-nya hasil karya Mas Agus menyulap sebuah garasi mungil menjadi kantor beraset. Banyak sekali. Nanti kita bocorin. Assalamualaikum. Kita sudah sampai di puncak Becici
Yogyakarta. Banyak hutan pinus, banyak wisatawan, udaranya segar. Kita lihat ada apa. Sebenarnya kita sudah menuju bandara tadinya dari Kulon Progo. Singgah sebentar, makan, sholat zuhur, lalu mampir ke Puncak Becici. Ono opo di Puncak Becici? Ini ramai bunga. Bunga. Serta jalan berbatuan. Ada sibu dan kita nikmati berikutnya. Check it out. Alhamdulillah akhirnya sampai ke Puncak Becici. Lumayan megap. Enggak megap, tapi terbayarkan. Kita bisa melihat hamparan keindahan dari puncak ini. Di bawah ada rumah pohon, tadi juga sudah melintasi rumah hobbit. Dan ini adalah akhir dari perjalanan kita di Yogyakarta pada periode ini. Setelah kita mengikuti 3 hari seminar, kemarin jalan-jalan, hari ini jalan-jalan, kemudian bertolak ke bandara. Moral cerita, Allah suka ngasih rezeki keren-keren. Tinggal bagaimana kita bersyukur. Bersyukur. Tangan masih bisa gerak. Masih dikasih kenikmatan. Banyak pelajaran. Mas Agus juga bisnisnya keren. Cateringnya sekadar makanan bayi, tapi omsetnya luar biasa keren. Kita juga dikasih rezeki keren. Jalan-jalan keren, berseminar keren, ngumpul sama orang-orang keren. Nanti balik ke rumah juga ketemu anak istri keren. Insyaallah esok lusa Allah tetap ridhoi, punya omset penjualan juga keren. Terima kasih sudah nonton channel ini. Kita akan kembali dari Puncak Becici. Semoga saya juga bisa kembali bersama orang-orang yang dicinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.